Varian Delta B.1.617.2 yang mula dikenal pasti di India pada bulan Disember 2020 dan kini dianggap ancaman terbesar telah menular di hampir 100 negara sekaligus menjadi varian dominan di seluruh dunia. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengeluarkan amaran varian Delta ini lebih cepat merebak dan sentiasa bermutasi mengakibatkan dunia kini dalam tempoh bahaya. Ia juga dikenali sebagai super strain di mana varian Delta ini dilaporkan 60% lebih cepat merebak dan membawa lebih banyak kematian. Jadi, dalam video kali ini, kita akan melihat bagaimana varian Delta ini mengancam seluruh dunia. Teruskan menonton. Varian Delta yang muncul dari India. Negara India telah menghadapi kenaikan kes COVID-19 yang mendadak sejak akhir Mac 2021 dengan kes harian mencapai angka 400,000 dengan 4,000 kematian sehari pada awal Mei 2021. Kita telah pun melihat keadaan tsunami COVID di India yang menyebabkan sistem kesihatan di sana telah lumpuh. Walaupun sampel ujian diambil dari pesakit tidak banyak, namun kebanyakannya menunjukkan jujukan genom yang dikenali sebagai B.1.617 yang mempunyai 3 subvarian lain dan varian B.1.617.2 Delta adalah paling banyak dilaporkan. Varian Delta mula dikesan sejak bulan Disember 2020 dan mula merebak dengan cepat berbanding varian lain sebelum itu seperti Alpha yang dikesan dari United Kingdom. Bahaya varian Delta. Data menunjukkan varian Delta adalah 40 hingga 60% lebih mudah merebak dari varian Alpha dan 2 kali lebih mudah merebak dari virus COVID-19 yang berasal dari Wuhan, China. Jumlah zarah virus yang ditemui dalam badan sakit terutamanya dalam sistem pernafasan juga sangat banyak sehingga 1,000 kali ganda dari varian yang lain. Dengan jumlah virus yang sangat banyak di dalam badan pesakit, ia hanya mengambil masa 15 saat untuk menjangkiti individu lain berdekatan dan mereka yang belum divaksin sepenuhnya adalah paling berisiko untuk mendapatkan simptom yang teruk. WHO menggelarkan Delta variant sebagai the fastest and the fittest variant dan virus ini menyebabkan simptom yang teruk dan akhirnya membawa kematian. Simptom variant Delta. Dalam komuniti yang proses pemvaksinan adalah lambat, impak penyebaran varian Delta adalah lebih dirasai berbanding negara maju. Ketika ini, majoriti populasi dunia masih belum divaksin dan mereka yang dijangkiti kebanyakannya perlu mendapatkan rawatan di hospital dan ini menyebabkan sistem kesihatan di negara tersebut semakin tertekan. Menurut seorang profesor, individu yang dijangkiti varian Delta dan belum divaksin mempunyai risiko 2 kali ganda dimasukkan ke hospital berbanding jika dijangkiti varian lain. Secara asasnya, setiap individu mempunyai tahap imuniti berbeza dan menyebabkan simptom dialami berbeza. Simptom seperti demam, sakit kepala dan gangguan pernafasan adalah kebiasaan bagi pesakit COVID-19. Akan tetapi, menurut pakar, simptom tertentu yang dilaporkan sebelum ini seperti hilang dari rasa dan bau adalah jarang dihadapi pesakit yang dijangkiti varian Delta. Akan tetapi, varian Delta ini menyebabkan pesakit menjadi lebih teruk dalam masa yang singkat seperti penurunan peratus oksigen mendadak sehingga memerlukan bantuan pernafasan. Bilangan pesakit muda yang perlu mendapatkan rawatan di hospital juga meningkat kerana golongan ini adalah lebih lambat divaksin di kebanyakan negara. Selain itu, kanak-kanak berumur 12 tahun ke bawah juga termasuk dalam kategori tidak boleh divaksin akan tetapi boleh menjadi pembawa virus. Adakah vaksin berkesan melawan varian Delta? Setakat ini, kebanyakan kajian mengenai keberkesanan vaksin terhadap varian Delta dilakukan oleh WHO, Amerika Syarikat dan negara Eropah menggunakan vaksin seperti Pfizer, AstraZeneca, Moderna dan Johnson & Johnson. Manakala Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit Amerika Syarikat telah mengesyorkan China melakukan kajian klinikal yang meluas menggunakan data sebenar bagi melihat keberkesanan vaksin dari negara itu terhadap varian Delta. Kajian dari kes sebenar keberkesanan vaksin dari China iaitu Sinovac telah terbukti efektif terhadap varian Gamma di Chile. Vaksin buatan China juga seperti lain-lain vaksin dari Barat telah melalui kajian klinikal yang kritikal dan terbukti keberkesanannya mencegah simptom yang teruk akibat COVID-19. Sehingga kini, masih tiada vaksin yang boleh mencegah 100% jangkitan virus COVID-19. Menjelang akhir Julai 2021, lebih 1.6 bilion dos vaksin telah diberi kepada penduduk di China. Kajian untuk memberi dos tambahan, booster, juga dijalankan terhadap penerima 2 dos CoronaVac di China dan dos ketiga ini terbukti dapat meningkatkan imuniti penerima vaksin serta amat bermanfaat kepada golongan berumur 60 tahun ke atas.
Kajian dilakukan bagi vaksin dari Pfizer pula menunjukkan ianya mempunyai 88% tahap keberkesanan, manakala vaksin dari AstraZeneca pula 67% bagi mengurangkan simptom teruk disebabkan varian Delta selepas 2 minggu seseorang lengkap dos kedua. Artikel dari jurnal sains terkenal, The New England Journal, juga melaporkan hanya sedikit perbezaan dilihat bagi tahap perlindungan vaksin jika dibandingkan dengan varian Alpha sebelum ini selepas lengkap 2 dos vaksin Pfizer dan AstraZeneca. Kajian ini adalah berskala besar dengan mengambil data pusat di England, merangkumi semua individu yang telah divaksin, disahkan positif COVID-19, mempunyai simptom dan dibuat ujian genetik bagi mengenal pasti varian virus. Ini menunjukkan vaksin berkesan melawan varian Delta dan amat penting untuk melengkapkan 2 dos seperti disarankan. Selain itu, pihak WHO juga sentiasa memantau dan menilai situasi sebenar COVID-19, seterusnya menggalakkan perkongsian maklumat serta data bagi saintis seluruh dunia dapat bekerjasama mengesan perubahan mutasi virus. Keberkesanan vaksin juga menjadi isi utama dalam kebanyakan kajian oleh saintis antarabangsa ketika ini. Ini penting bagi membuat garis panduan kepada pembuat dan pembekal vaksin seiring dengan perubahan yang berlaku di dunia sebenar. Varian Lambda ditemui. Satu lagi varian baru dikenal pasti sebagai varian Lambda C37 ditemui berasal dari Peru, Amerika Selatan. Varian Lambda sudah dikenal pasti sejak Ogos 2020 lagi dan merebak sehingga ke 29 buah negara lain, terutama di Amerika Latin, dan kini mencatat 90% dari kes yang dikesan di Peru. Peru telah mengalami impak akibat COVID-19 paling teruk di dunia dan mengorbankan 0.54% dari populasi negara itu. Di negara jiran Peru, iaitu Chile, walaupun populasi negara itu sudah 65.6% lengkap di vaksin dengan 78.2% adalah penerima vaksin CoronaVac dari China, varian Lambda turut memberi kesan kenaikan kes mendadak juga berpunca dari kelonggaran kawalan pergerakan yang dibuat terlalu awal. Punca varian Lambda agak lambat dikenal pasti adalah kerana ia mirip dengan varian Gamma B1 dari Brazil dan negara-negara di Amerika Selatan tidak mempunyai alatan untuk tujuan diagnostik yang canggih. Namun, apa paling merisaukan para saintis dan pakar kesihatan sedunia ialah varian Lambda ini selain kadar jangkitan yang tinggi, hasil kajian juga mendapati ia dapat mengalahkan sistem imuniti badan yang dihasilkan oleh penerima vaksin CoronaVac. Kesimpulannya, sifat virus adalah ianya sangat bijak dan akan sedaya upaya menyesuaikan diri dalam persekitaran, seterusnya bermutasi untuk menghasilkan ciri-ciri terbaik bagi terus membiak dengan mengalahkan sistem imuniti badan manusia. Jika populasi tidak divaksin, virus akan tersebar dengan tidak terkawal. Seorang pesakit COVID-19 boleh menghasilkan sehingga 1 bilion virus baru di dalam badan. Semakin banyak virus terhasil, akan memberi peluang kepada mutasi virus terjadi, maka varian yang lebih berbahaya akan terbentuk. Amat membimbangkan, jika vaksin dihasilkan ketika ini tidak lagi dapat melawan virus yang semakin kuat, maka kita akan melihat situasi menakutkan di mana keseluruhan sistem kesihatan dunia akan lumpuh. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.